Bab 72 saya mengambil tindakan secara pribadi. Ketika Zhao Ping bangun di pagi hari, dia melakukan tai chi terlebih dahulu, lalu pergi memeriksa kondisi sabunnya. Ternyata sudah membeku menjadi gumpalan dan bisa dikeluarkan dari cetakan. Zhao Ping dengan hati-hati mengeluarkan lalu mengumpulkan sabun dan memasukkannya ke dalam kemasan kotak. Kotak itu juga dibuat oleh Ludasan dan putranya, Lucio, meskipun agak kasar, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Setelah resmi dijual nanti, dia akan membuat kemasan baru. Bagaimanapun, Zhao Ping telah melakukan penelitian dan mengetahui bahwa sabun belum pernah ada di seluruh Dinasti Dawei. Bangsawan dari keluarga bangsawan dan bahkan keluarga kerajaan paling hanya menggunakan tangan kosong saat mandi, mencuci muka, dan tangan, terkadang menggunakan kain atau batu kecil untuk menggosok anggota tubuh. Sudah pasti harganya akan sangat mahal, dan masyarakat awam tidak akan mampu membelinya. Dengan kata lain, sabun yang dibuatnya tidak ada pesaingnya. Sebenarnya tidak masalah untuk menjualnya terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan pengemasan yang lebih baik. Tentu saja, dia tetap harus bereksperimen terlebih dahulu. Zhao Ping membangunkan Liu Mengru yang sedang malas-malasan berbaring di tempat tidur. Sang jenderal wanita tersebut telah disiksa hampir sepanjang malam. Saat ini, kakinya masih sedikit lemah, dan dia membutuhkan Zhao Ping untuk menopangnya ketika dia berjalan. Mau tak mau, dia merasa sedikit marah karena harus bangun dan berkata dengan marah, "Suamiku, jam berapa sekarang? Mengapa Anda membangunkan saya? Sepagi ini sabunnya sudah siap," Zhao Ping berkata. "Aku berjanji sebelumnya bahwa kamu akan menjadi orang pertama yang mencobanya, jadi kamu harus segera mencobanya. Bah, memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada orang di sekitar." Liu mengru mencium wajah Zhao Ping. Dia berkata dengan malu-malu, "Suamiku baik sekali." Zhao Ping juga mendekatkan bibirnya. Liu mengru mengerti dan menciumnya. Adegan tersebut hanya berlangsung sesaat. Zhao Ping kiao hampir tidak bisa membuka matanya. Akhirnya, mengru menyudahinya, lalu bersiap untuk mandi. Zhao Ping sedang menunggu Liu mengru berpakaian yang mana menjadi sebuah pemandangan yang bikin matanya lagi-lagi tak berkedip. Setelah semuanya kembali normal, Zhao Ping menyerahkan sabun penuh kasih itu padanya, aku membuatkan ini khusus untukmu, apakah kamu menyukainya? Itu sebenarnya berbentuk apa, bulat bukan, lonjong juga bukan. Liu Mengru memegang sabun itu dan tidak bisa memikirkan bentuknya. Ini bukan bentuk sembarang bentuk. Zhao Ping menjelaskan, ini adalah bentuk hati, bentuk love, cinta. Aku memberimu cintaku, jadi kamu harus menjaganya dengan baik. Baiklah. Liu Mengru mengangguk malu-malu, wajahnya sudah memerah sampai ke lehernya. Tidak buruk. Setelah dijelaskan sedemikian rupa, Liu Mengru secara bertahap dapat memahami kata-kata cinta yang bersahaja, tetapi dia masih sedikit pemalu. Yang paling lembut itu adalah kelembutan kepala yang tertunduk, seperti rasa malu bunga teratai air yang tidak tahan dengan sejuknya angin. Kalimat itu diucapkan dengan perlahan dan sangat indah oleh Liu Mengru. Zhao Ping sangat menikmatinya. Pantas saja banyak raja yang tidak berangkat ke aula pertemuan istana tepat waktu, ternyata karena wanita di zaman ini selain cantik alami juga pandai bertutur manja nan mesra. Jika dia tidak memiliki ambisi yang besar, Zhao Ping pasti ingin selalu bersama istrinya sepanjang waktu. Setelah beberapa kata penuh menggoda, Zhao Ping mengajari Liu mengru cara menggunakan sabun, gosok, dan bilas. Sangat sederhana. Setelah selesai mandi, Liu mengru langsung membuat kagum Zhao Ping ke tingkat maksimal. Pada dasarnya, Liu mengru memang berparas sangat cantik. Dengan lekuk tubuh indah, aduhai, hanya saja selama ini ia diperlakukan kasar oleh pemilik asli tubuhnya, harus bekerja keras sepanjang hari, sepanjang tahun. Tidak hanya kurus karena lapar dan kurang gizi, kulitnya juga menunjukkan warna kuning. Setelah jangka waktu terakhir ini, semua seakan berubah total dengan makanan daging dan nasi putih yang lesat ditambah ramuan pengkondisi tubuh Zhao Ping yang dibuat dengan ginseng dan Ganoderma lucidum. Liu mengru berangsur-angsur menjadi montok berisi. Tidak gemuk, juga tidak kurus, intinya sangat proporsional, sangat-sangat selalu membangunkan kelelakian Zhao Ping. Semua organ vital khas yang hanya dimiliki seorang wanita, saat ini benar-benar menunjukkan tonjolan yang menawan, baik di depan bagian atas maupun di belakang, bagian perutnya juga masih ramping laksana gadis perawan, padahal sudah melahirkan seorang putri, serta rambut hitam nan ikalnya sangat menarik perhatian. Kulitnya juga berubah dari yang semula kuning menjadi putih seputih salju. Saat ini, setelah mandi dengan sabun, ditambah dengan sentuhan malu-malu saat menyabuni seluruh tubuh, kulitnya menjadi putih kemerahan, Begitu lembut hingga air basuhan mengalir melintas kulit seperti melintasi daun talas. Ini benar-benar seperti kembang sepatu. Bagaimana Liu mengru sedikit bingung dengan tatapan itu, lalu menutupi wajahnya dan bertanya apakah khasiatnya tidak efektif. Tidak, efeknya justru sangat luar biasa. Zhao Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengru." Aku tidak menyangka, setelah kamu mandi dengan sabun, kamu menjadi terlihat seperti orang yang berbeda. Kamu sangat cantik sekali. Ini sangat memalukan. Wajah Liu Mengru menjadi lebih merah, berbalik badan, lalu segera lari kembali ke dalam rumah. Dia segera mengeluarkan cermin perunggu dan melihatnya, lalu dia sendiri terkejut menyentuh wajah cantik dan lembut itu. Liu mengru tidak percaya bahwa orang yang ada di cermin adalah dirinya sendiri. Sangat cantik, tidak? Aku tidak secantik itu. Itu pasti karena sabunnya. Bagaimana saya bisa berubah menjadi secantik ini? Saya harus segera menyuruh Wen Hui menggunakannya juga. Setelah mengambil keputusan itu, Liu mengru berlari ke dapur dan memanggil Wen Hui. Kak, mengru. Kenapa kamu memanggilku begitu? Seperti ingin menyeretku keluar saja. Aku belum memasak. Wen Hui tidak dapat melanjutkan kalimatnya. Melihat wajah Liu Mengru, mulutnya membentuk huruf O karena terkejut. Butuh waktu lama untuk kembali tersadar dan berkata dengan tidak percaya, "Saudari Mengru, kamu, kamu, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu cantik? Ini semua berkat suami kita." Liu mengru berkata sambil tersenyum, "Berkat kontribusi suami kita, Wen Hui memandang Zhao Ping sejenak. Masih ragu, aku juga telah diberi makanan yang sama seperti kamu. Mengapa saya tidak menjadi cantik sepertimu? Apakah karena aku terlalu sedikit dapat jatah tidur dengannya? Tidak, mulai sekarang kakak harus memberi kesempatan kepadaku untuk lebih sering tidur bersamanya." Gadis sialan, apa yang kamu pikirkan? Wajah Liu mengeru memerah dan dia menepuk kepala Wen Hui. Kemudian dia mengeluarkan sabun tersebut dan menjelaskan, yang aku bicarakan adalah sabun buatan suami. Tidak perlu mandi, cuci muka saja biar cepat, dan lihatlah nanti kulit wajahmu akan putih. Dan kulit menjadi sangat halus dan lembut. Cepatlah coba. Liu mengruuh memaksa Wen Hui untuk segera mencoba sabun tersebut, dan pekerjaan memasak sementara dialihkan ke tangan Zhao Ping. Wajah Wen Hui menjadi sangat cerah setelah dicuci dengan sabun. Dia melihat ke cermin perunggu dan tidak dapat mempercayai matanya sendiri, namun dia tidak terkejut terlalu lama. Sebaliknya, dia segera berpikir untuk memanfaatkan peluang bisnis tersebut, dan bergegas ke dapur untuk bertanya kepada Zhao Ping, suamiku, selain membuat orang lebih putih, apakah sabun ini memiliki efek lain. Apakah sabun bisa membuat orang lebih putih? Zhao Ping sedikit terkejut melihat Wen Hui. Dia menemukan bahwa dia memang lebih putih dari sebelumnya. Apakah ada yang salah dengan sabun yang dia kembangkan? Apakah telah terjadi mutasi? Bukankah ini termasuk dekontaminasi? Kapan itu memiliki fungsi memutihkan? Kalaupun generasi modern punya teknologi yang begitu canggih, bisakah mereka membuat sabun yang memutihkan kulit? Ya, Wen Hui tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Lihat, apakah kakak mengru dan saya menjadi putih setelah menggunakan sabun." Memang benar, Zhao Ping berkata, tetapi fungsi sabun ini hanya untuk menghilangkan kotoran. Mungkin karena terlalu banyak kotoran di wajah kalian. Bukankah begitu? Wen Hui bertanya-tanya, "Kami kan mencuci muka beberapa kali sehari, kok masih bisa ada kotoran?" Itu karena kulit kita memiliki banyak pori-pori sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Zhao Ping menjelaskan. Kotoran tersembunyi di dalamnya, sekalipun kalian mencucinya dengan air berkali-kali, tetap tidak bisa hilang. Kalian hanya bisa menggunakan pembersih wajah, masker wajah, dan lain sebagainya. Pembersih wajah, masker wajah, Wen Hui terkejut. Apa itu? Itu hanya sesuatu untuk mencuci muka, kata Zhao Ping, tapi hatinya merasa sedikit terharu. Apakah kamu masih ingin membuatnya lagi? Meskipun ia tidak memahami proses produksinya, namun keluarganya adalah keluarga pengobatan Tiongkok di kehidupan sebelumnya. Ia telah mengenalnya sejak kecil. Ia tidak mahir dalam pengobatan Tiongkok, tetapi ia juga mengetahui identifikasi paling dasar dari tanaman obat, dampaknya, dan lain sebagainya. Selain itu, semasa kuliah, ia mempelajari ilmu farmakologi. Butuh beberapa tahun belajar untuk mendapatkan gelar sarjana hingga magister. Daya tidak bisa membuat pembersih wajah sehalus dan sebagus seperti yang baru saja dicoba oleh Mengru dan Wenhui. Namun salep pemutih, pembersih, dan perawatan kulit yang berbahan dasar pengobatan tradisional Tiongkok tetap bisa dilakukan. Ini juga merupakan produk yang sepenuhnya alami tanpa bahan tambahan apapun. Itu harusnya juga akan laku keras, bukan? Tentu saja, Zhao Ping dengan cepat menekan pemikiran ini. Lagi pula, dia hampir tidak bisa menjalankan bisnis sabun untuk saat ini. Jika dia mengerjakan hal lain lagi, sama saja mengambil langkah terlalu besar yang akan dengan mudah menjadi incaran orang-orang jahat. Terlebih lagi, dia tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan. Lebih baik fokus menjual sabun dan gula putih terlebih dahulu. Selain minuman anggur, Akasia tunggu tenaga kerja telah siap dan selesai dilatih. Baru kembangkan produk lainnya secara bertahap. Wen Hui terus bertanya, "Suamiku, apakah kamu memilikinya?" Proses produksinya agak rumit, dan aku belum mengembangkannya untuk saat ini. Zhao Ping menggelengkan kepalanya, "Itu benar." Wenhui menghela napas lega. Selama sabun itu ada di sini, itu sudah cukup bagi kita untuk menghasilkan banyak uang. Saat nantinya orang lain sudah mengetahui resep sabun, barulah kita akan meluncurkan pembersih wajah, masker wajah, dan sejenisnya yang kamu sebutkan tadi. Ngomong-ngomong, suamiku, apakah harga sabun kita ini mahal? Berapa harga yang kamu rencanakan untuk menjualnya? Biayanya sangat rendah," Zhao Ping berkata. "Sabun ini terbuat dari lemak babi dan abu tumbuhan." Tukang jualan daging babi memberiku pankreas. "Babi, secara gratis saat aku membeli daging babi. Kita juga memiliki banyak abu tumbuhan. Itu cukup hanya dengan berkorban kayu bakar saja. Selanjutnya, hanya perlu waktu untuk mengendapkannya agar mengental dan mengeras lalu mengemasnya ke dalam kotak. Lalu pankreas babi dicampur dengan sedikit lemak babi dapat menghasilkan 30 potong sabun. Termasuk biaya tenaga kerja kita, mungkin biayanya hanya sekitar 10 koin. Jika harganya 2 koin per satu buah sabun, berarti kita akan dapat memperoleh laba bersih 50 koin. 2 koin. Wen Hui we kaget, bukankah itu terlalu murah? Sungguh sangat bermanfaat, tidak hanya bisa menghilangkan noda, tapi juga membuat orang lebih putih. Seharusnya, harganya satu atau dua tael perak. Begini saja, aku akan menjualnya seharga satu tael perak. Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, tetapi kasihan orang biasa tidak akan mampu membelinya. Alasan aku membuat sabun, Sebagian memang karena aku ingin menghasilkan uang dan sebagian lagi karena aku ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Yunan. Itu terlalu mahal, mereka pasti tidak mampu membelinya karena kondisi ekonomi masyarakat masih sangat rendah. Wen Hui memutar matanya, berpikir sejenak dan berkata, "Suamiku, bagaimana kalau kita menjualnya seharga 8 koin per buah?" Gaji yang Anda bayarkan kepada para pekerja adalah 3-4 koin sehari atau 6-8 koin per dua hari, sebagai acuan harga sabun 8 koin. Semua orang pasti mampu membelinya. Tidak, orang yang keberatan bukanlah Zhao Ping, tapi Liu Mengru yang mengikuti di belakang. Efek sabun ini sangat mirip dengan sesuatu yang saya gunakan sebelumnya, yang bahannya terbuat dari kacang tanah tetapi tentu saja sangat jauh efektif dibandingkan dengan sabun mandi ini. Sedangkan kacang mandi saja berharga satu tael perak per kemasan, dan sabun mandi kita sudah sepantasnya berharga 20 tael perak, tidak boleh kurang. Gila ini harga. Wen Hui menghela nafas dengan berat. Mendengar argumentasi Liu Mengru, dia berkata dengan tidak percaya, kakak Mengru, jika harganya 20 tael perak, tidak banyak orang di Kabupaten Yunan yang mampu membelinya. Baiklah, mari kita bagi sabunnya menjadi beberapa tingkatan. Zhao Ping menyarankan, yang paling rendah dijual seharga 8 koin dan khusus disediakan untuk orang biasa. Harga khusus untuk anggota keluarga dari pekerja yang bekerja di pabrik kita, 4 koin per buah. Yang levelnya sedikit lebih tinggi dijual seharga 2 tile perak, dan yang levelnya paling tinggi dijual seharga 20 tael perak per buah. Target pelanggan untuk harga 2 tael perak adalah wanita dari kalangan keluarga pengusaha kaya, para wanita di rumah hiburan dan lain sebagainya. Untuk yang 20 tael, targetnya adalah para wanita bangsawan keluarga kerajaan dan tentunya para wanita di lingkungan istana kerajaan. Suamiku Sabun kita hanya satu jenis. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam tingkatan yang berbeda? Wen Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana. Zhao Ping menjentikkan jarinya. Pertama, bedakan dari kemasannya. Jenis yang paling murah adalah sabun batangan tanpa kemasan apapun. Yang bernilai dua tael perak perkeping dikemas dalam kotak kayu semacam ini. Untuk yang bernilai 20 tael perak per buah, mari kita buat kotaknya lebih indah, sebaiknya dicat dengan warna berbeda. Yang kedua adalah perbedaan kemanjuran. Saya bisa menambahkan beberapa bumbu atau bahan obat ke dalam sabun agar sabun tersebut memiliki efek mempertahankan wangi dan menutrisi tubuh. Penggunaan sabun bermutu tinggi kita dalam jangka panjang, tidak hanya akan meninggalkan keharuman yang tahan lama di tubuh, tetapi juga dapat melawan penyakit. Apakah sabun masih memiliki banyak manfaat? Liu mengru terkejut. Tentu saja. Zhao Ping mengangguk, selama aku mau, aku bisa membuat tipe apapun. Ini hanyalah uji coba pertama. Ini yang paling sederhana. Kalian berdua gunakan dulu yang ini. Saat kita telah membuat sabun kelas atas nanti, aku akan menggantinya untukmu, suamiku. Siapa yang akan ditugaskan untuk bertanggung jawab atas produksi dan penjualan sabun? Wen Hui bertanya. Ini, Zhao Ping, tersedak. Dia benar-benar tidak punya kandidat yang cocok. Wen Hui bertanggung jawab atas anggur Akasia, membeli anggur biasa sebagai bahan baku mengisi tangki penyimpanan anggur akasia dan memastikan ketel uap bekerja dengan baik agar warna, rasa dan aroma selalu sama dan stabil, sudah sangat sibuk, hampir-hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Bagaimana mungkin ditambah dengan pekerjaan baru? Liu Mengru bertanggung jawab atas pabrik tekstil. Sekarang dia memiliki dua mesin, dan dia sedang melatih karyawan yang dia tunjuk, jadi dia juga sangat sibuk. Tampaknya hanya dialah satu-satunya yang nganggur. Zhao Ping menghela nafas. Biar saya sendiri yang akan menanganinya.